皆さんこんばんは。奇跡のチャンネルようこそ。皆さん gimana puasanya Minasan? Udah ada yang bolong belum? Ya. Gimana Minasan puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, semoga Minasan di rumah puasanya lancar juga. Iya, tetap lancar, diberi kesehatan terus. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. Di kesempatan kali ini kita mau ngapain nih, Mas? Kita mau quiz. Oh, yes. Ego versus Nihongo. Nah, ego itu sendiri kan bahasa Inggris ya. Sama nanti Nihongo itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Iya, kan bahasa Inggris kan bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah, gak bisa bahasa Inggris. Itu nanti kan kita kan di sini kan kisahnya kan sebenarnya ada dua cabang gitu ya. Cabangnya Inggris sama cabang Jepang gitu ya. Yeah. Nah, nanti kan biasanya yang handle Inggris aku nih. Nah, nanti aku yang di egonya, di yang egonya aku. Habis besar nanti kan biasanya handle yang Nihongo. Nah, berarti Nihongonya saya sana. Nah, mungkin besok lain kali kita switch gitu. Oke, ya. Oke, mungkin. Oke, tapi untuk kali ini itu, nah, untuk peraturan lanjutnya nanti yang buat si Chandra nih, Chandra di belakang layar. Coba gimana Chandra dijelasin dulu peraturannya. Kita dijelasin dulu peraturannya. Oke, jadi Minasang peraturannya tuh nanti ini ada toples di sini. Nanti Mas Dewan sama Sisnu ngambil ini kertasnya di sini. Oke. Dan isi kertasnya itu istilah-istilah bulan Ramadan. Oke. Bulan Ramadan. Ya, istilah-istilah bulan Ramadan. Tapi nanti tuh cepat-cepatan yang jawabnya kan. Oke. Mas Dewan pakai bahasa Inggris. Mas Sisnu pakai bahasa Jepang. Oke. Nanti pada cepat-cepatan jawab. Sama bisa apa namanya? Bikin alarm sendiri. Oke, bel, kayak bel gitu. Bel, biar kayak puisi beneran. Iya. Mas Dewan, dari Mas Dewan dulu aja. Harus cepet-cepetan lah. Iya, harus cepet-cepetan. Oke, okay. Oke. Okay. Coba Mas Dewan mau pakai. Oke, okay, belnya apa? Bikin bel dulu ya. Oke. Okay. Belku rawan banjir, Minasan. Biar seru ya. Belku nanti. Ego, belnya ego nanti. Oke. Kalau buat Mas Isnu? Iya, kayak belnya Nihongo. Coba tes dulu Mas Dewan. Mas Isnu? Kok jadi kayak itu ya? Aku takut habis ini banjir gitu ya. Oke. Okay. Alright. Nanti tuh cepet-cepetan jawab pokoknya ya. Oke. Okay. Okay. Minasang, nanti langsung aja ya kita mulai ya Mas Isnu ya. Nozo mite kudasai. Oke, ini nih. Ambil dari siapa dulu? Langsung di sini aja deh. Langsung situ. Oh. Siapa dulu yang ambil ini? Oke, Mas. Oke. Terus dikasih ke saya. Ini ya, Minasan. Nah. Siap? Yeah. Tadi udah belum? Siap belum? Sabar belum, malah aku baca. Tunggu dibacain dulu. Oh, yeah. Nah, atau enggak aku bacain terus? Langsung aja ya. Ya langsung aja. Satu Idul Fitri. Siapa dulu tadi? Ini duluan. Maksudnya jadi duluan. Kalau Idul Fitri itu di Nihongo itu cuma diserupin Minasan. Soalnya kan di Jepang juga enggak ada kan. Iya. Jadi jadinya Idul Fituri. Fituri. Nah. Fitori atau Fituri? Fituri. Fituri. Oke. Idul Fituri. Ya. Kalau di Inggris itu juga sama, jadi kebanyakan emang di Jepang juga gitu ya, sama-sama ya. Jadi Inggris sama Jepang itu karena itu kan istilah Arab ya, Minasan. Ya, karena Islam ya, Islam itu biasanya kita kebanyakan di serap aja, jadi kebanyakan nanti sama di Inggris pun kalau untuk Idul Fitri juga biasanya untuk Id Mubarak. Nah itu biasanya kalau ucapannya gimana berarti? Kalau ucapan selamat Idul Fitri, jadi Iduru Fituri yo omedito gozaimasu. Jadi pakainya omedito gozaimasu itu selamat. Kalau di Inggris? Kalau di Inggris mah tinggal Happy Id Mubarak. Oh iya ya, Happy Id Mubarak. Gitu ya Minasan. Oke, okay, berarti ini 1 poin. 1-0. Okay. Nihongo 1. Ego. Egonya 0. Yuk, Mas Dewan. Next.
Oke, kata kedua. Siap? Ngabuburit. aku takut bareng semua. Mas Dewan duluan. Oke. Aduh, apa ya? Aku lupa jadinya. Aku tahu. Biasanya itu juga ngabuburit itu kan juga istilah Indonesia ya. Misalnya ya. Itu biasanya pakai istilahnya kalau di Jepang, egonya bahasa Inggrisnya itu pakai killing time atau killing time before iftar. Tapi biasanya tetap pakai killing time, apa namanya? Bunuh waktu lah ya istilah. Yeah. Apa literal meaningnya membunuh waktu, tapi itu kayak menunggu gitu. Killing time atau killing time before iftar. Nah, kalau nihongonya itu himatsubushi. Himatsubushi. Itu kayak ya sama sih, sama kayak bahasa Inggris gitu, kayak membunuh waktu gitu. Oh, okay. Killing time gitu. Ya. Okay. Mungkin itu diambil dari bahasa Inggris juga ya. Bisa jadi. Okay. Itu yang menasang. Apa tadi? Yang nihongnya? Himatsubushi, kalau di egonya killing time. Killing time before iftar. Okay. Masih snow. Okay. Jadi satu-satu. Satu sama, ya? Skornya satu sama. Alright. Tadi saya dari Alright. Oh ya, Eva ya, Minesa. Ini kita syutingnya jam 12 malam. Oh iya. Sambil nungguin sahur. Sih. Oke. Kata selanjutnya. Nah. Oke, siap? Sahur. Dia enggak jelas. Game-nya enggak jelas dia. Pasisnya duluan. Sahur. Sahur itu kan diawali dari sebelum puasa ya. Jadi itu kalau di Jepang itu namanya Danjiki no Mai no Sokuji. Danjiki Mai no Sokuji. Danjiki Mai no Sokuji. Jadi makan sebelum berpuasa. Berpuasa. Oke. Okay. Kalau di Inggrisnya? Simpel sekali menasan. Di Inggris itu cuma diserapi juga. Namanya bacanya sahur juga, sahur, tapi untuk spellingnya itu SUHOOR. Jadi suhor, 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 tapi bacanya tetap sahur gitu. Simpel kan menasan. Oke. Oke, skornya 2-1. Apa? Apa? Yo. Oke, kata selanjutnya adalah ini gampang banget nih. Gampang banget nih. Puasa. Masih duluan. Puasa. Jadi ini hongonya puasa itu danjiki. Danjiki. Puasa kalau berpuasa danjiki shimasu. Danjiki shimasu. Danjiki shimasu. Kalau bahasa Inggris ada bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggrisnya itu fasting. Iya, fasting. Fasting itu berpuasa gitu. Oke, okay, next deh. Skornya 3-1. Mas Dewan enggak pernah nyebutin alarmnya kok. Dia cuma ngangkat tangan. Oke, okay, kata selanjutnya nih, minasan. Oke, 1, 2, zakat. Mas Dewan. Zakat itu sebenarnya ada beberapa pendapat sih. Ada yang paling simpel itu ada alm, A-L-M, itu sedekah gitu. Tapi ada juga yang nyebut di obligatory charity itu wajib. Charity itu kayak amal juga. Jadi amal yang wajib. Kan zakat kan kalau kita kan wajib bagi yang itu mampu. Kalau di Nihongo simpel sih kisa. Oh, ini lebih simpel ya. Lebih simpel. Kisa. Itu literal meaningnya apa sih? Di kalau itu dia kayak sedekah gitu ya. Memberi. Sedekah. Skornya 3-2. Masih tertinggal. Sekarang Mas Isnu. Aku lagi. Ngambil. Tadi kan habis Mas Dewa. Sekarang Mas Isnu. Kita ditemenin Akira Minasan.
Ya, kata selanjutnya. Satu, dua, buka puasa. Masih duluan. Jadi buka puasa itu nih honggonya itu danjiki ake. Danjiki ake. Tetap pakai danjiki. Ya? Tetap pakai danjiki. Soalnya danjiki ake. Dari kata mungkin ake mas ya membuka ya. Oh iya. Buka puasa gitu ake mas. Kok saya kalau di dalam bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggrisnya itu break the fast. Nah ini ada yang sering salah nih. Kalau biasanya pakai mereka pakainya break fasting. Sebenarnya kalau aku baca-baca tuh kurang tepat tuh, karena break fasting nanti yang itu berarti lagi sarapan gitu. Jadi kalau break the fast, fasting itu kan dari fast itu ya fasting. Jadi break the fast yang break fastingnya gitu. Itu jadi buka break the fast, bukan break fasting ya Minas. Break the fast. Oke. Okay. Oke. Okay. Skornya 4-2. Kalau aku udah ini kasih aja Mas Dewa. Tinggal 2 itu, tinggal 2. 1 apa 2? 2 itu. Iya, juga alam. Ambil 1, ambil 1. Sedekah, enggak apa-apa. Aku jiwa fighting-nya tinggi Minas. Oke, kata selanjutnya. Ramadan. Ya, Mas Dewa. Kasih biasanya sih, kasian dia. Enggak, memang beneran Mas Dewa duluan. Burnnya tadi kelihatan banget muncratan namanya. Ramadan. Ya, Ramadan sih. Iya, kalau di bahasa Inggris namanya juga Ramadan. Berarti sama. Jadi Hongkong juga Ramadan juga Ramadan. Tapi nulisnya biasanya pakai itu ya. Pakai kata-kata. Soalnya kata serapan. Jadi sama minasan Ramadan. Tapi biasanya kalau kadang-kadang kita yang nulis Ramadan kalau pakai H ya. Biasanya kalau di Inggris juga enggak pakai H. Jadi Ramadan aja Ramadan. Biasa berarti. Bisa Ramadan. Bukan Ramadan hand gitu. Oke. Okay. Oke, skornya 4-3. Iya. Terakhir nih. Oke, penasaran. Ini nih, yang lagi. Nah, ini nih ya, penasaran. Satu. Belum, gue sebutin tuh dulu. Satu, dua. Takbiran. Kalah lagi. Dia kalah lagi. Masih duluan. Dewani kalah cepet, makanya jomblo terus. Bisa. Apa kok? Apa hubungannya Minas sama kalah cepet? Kejombloan saya. Oke, jadi kalau apa tadi? Jadi nggak konsen kan? Takbiran itu kalau nih honggonya itu kami sama o sosang surut. Panjang banget ya. Kami sama o sosang surut. Jadi itu arti apa? Sebenarnya penjelasannya itu kami sama itu kan Tuhan. Terus sosang surut itu kayak memuji, puji-pujian. Jadi melakukan pujian kepada Tuhan. Kayak takbiran. Takbiran kan juga memuji Tuhan kan. Kalau di egonya itu hampir sama sih, puji-pujian juga. Namanya laudation, laudation, laudation. Atau kalau malam takbirannya biasanya ada yang nyebut juga lebaran eve, kayak mungkin kan kalau di Christmas ada Christmas eve ya, itu malam sebelumnya. Kalau di kita nanti ada lebaran eve gitu, tapi biasanya pakai laudation. Itu artinya juga puji-pujian gitu. Gitu Minasan. Sepertinya kali ini yang menang adalah Nihongo. Nihongo. Adalah skornya 5-3 Minasan. 5-3. Oke, yang menang adalah Nihongo. Aku yang semangat ya Minasan. Apa ya? Kita tetap semangat. Oke. Itu Minasan. Mungkin itu ya. Udah kan, Dra? Udah. Enggak ada konsekuensi apa-apa kan? Enggak ada. Karena puasa gitu itu ya Minasan. Karena ini juga syutingnya malam-malam. Alhamdulillah
kita syutingnya malam-malam jadi tidak ada tepung di sini. Sebenarnya tadi ada hukumannya sih. Apa hukumannya? Ya, ah, ada lah. Ada, ya. Tapi nggak jadi. Ramadan harus berbaik hati ya. Iya. Oke. Nah ini kan itu tadi ya. Oke, mungkin itu tadi yang Minasan. Ya, Minasan juga ya. Iya. Untuk kuis atau game kita, kita kan juga lama banget nggak game ya? Ah, nggak game ya. Mungkin bisa kita sambil ngobrol juga kita game boleh sama anak-anak yang lain ya. Boleh. Gitu. Iya. Itu kita nanti ego. Mungkin kapan-kapan juga kita ada ego sama versus Niunggo lagi. Kapan-kapan. Ya, misalnya teman-teman ada kritik dan saran langsung aja terus di kolom komentar ya. Kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe untuk apa Kuki? Akira Minasan namanya Akira. Bukan itu nama lamanya, itu udah official name-nya udah ada kalungnya Akira. Kucing Kiseki Akira. Jangan lupa untuk subscribe, subscribe like, dan juga share, share ke teman-teman semuanya. Yeah. Nah, kita mungkin Minasan juga berbagi sedekah share dan juga sedekah subscribe ke Kiseki kita, ya. Kita akan menghibur untuk menemani buka puasanya karena kita akan ketemu lagi setiap apa hari Kiseki. Kamis dan juga hari Sabtu jam 6 sore hanya di Kiseki Gaku Channel dan selalu Shinjite Kure Kiseki ga Arimasu.